Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mun ila hadrati sayyidina wa nabiyyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil karam wa sahabah wal qurabah wa tabi'in wa durati ajma'in summa ila ruhi sayyidina al-hasan al-basri wa sayyidina al-junaydi al-baghdadi sayyidina al-syekh Abdul Qadir al-jilani wa syekh Muhammad bin Abdul Karim as-saman al-madani wa maulana syekh Muhammad ar-Rashad bin Abdullah al-Banjari wa syekh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail al-Banjiri wa syekh Syed Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Maki wa syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil al-Banjiri wa syekh Muhammad Salman bin Mulia wa syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil khususan ila rahim syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjiri wa usulihim wa furu'ihim Allah ya ghafirullahum wa irhamun ya'ali darajatuh fil jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حفظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعهات والأذية والبليات اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمالنا في خير ورفع وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوهم وقال أيضا خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن ظن بالله وحسن ظن بعباد الله وخصلتان ليس دونهما شيء من شر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkannya di tempat yang mulia yaitu Masjid Darul Falah dengan acara pertama adalah menghauli guru kita yang ke-16 yang ni Syekh Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kemudian kita juga mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita terkumpul pada malam hari ini, kita juga terkumpul nantinya di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini malam yang ke-7 kah? 8 kah? Nah, kita mengadakan haul seorang wali yang besar, bahkan masyhur ke seluruh dunia di kalangan umat-umat Islam, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tadi ulun ada bepantir lawan bubuhannya di lumpur nih. Siapa pancaramahnya buruk jer? Jer ulun saya sendiri. Ada tawabernya rupanya. Mito ketua. Ketua nang genal. Malam tadi guru aja di Mustafa Malai Martapura. Ba Amir jin apa? Ba TRT ngari itu. Emergency. Oh, bak awal mulai. Pian anak di emergency juga kan. Mah jero ulun. Nang parak nang di emergency juga lah. Manggagal di kampung bener. Alhamdulillah. Walaupun sederhana kelihatan kita manggawin insyaallah dinilai yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makanannya nasi bungkus saja. Kan jadinya mana aja tuan guru kampungannya mana aja.
Jurangnya nasi bungkus mendingan gitu. Membasuh piring kan, membasuh cangkir kan. Jam 11 kita dibantal sudah itu. Insyaallah. Apa bakal ada? Terima kasihlah kita seberatan yang telah menolongi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Jadi ini daripada mulut guru seorang lah, dari mentung guru sekumpul. Ada jar guru dahulu. Jadi ini kada menyebutkan orangnya siapa-siapa. Dahulu entah itu di Martapura atau di mana, cuman sidin tahu kisahnya katanya. Jadi ada orang hendak mengadakan haul seorang wali Allah Ta'ala. Nya kalau di Jawa itu masyhurnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu kada tapi kenal lawan si Saman Al-Madani. Nah tapi kalau di Kalimantan itu masyhurnya si Saman Al-Madani karena yang membawa itu adalah Datuk Alam Payan. Kemudian dihidupkan kembali oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qani. Ada orang hendak menyelenggarakan acara haulan. Menyumbari ayam itu. Rupanya tak pada saat itu kada ada yang tukang sembelih katanya alhasil bibinian saja ada tak. Padahal mang bibinian menyembelih saja. Asal paget mari lawan hulukum. Tapi hendak mencari lalakian. Cari kada ada nang ada nang koyo. Nang ada orang nang kada katuju bahaula. Kada katuju lawan peringatan manakipan. Kada percaya lawan wali, kada percaya lawan karamat. Ujarnya aku indah. Maksudnya tuh aku jadinya menghadiri kada. Memakan makanannya kada. Jar nang bibinannya menyembelih hakan barang. Nah, yang dikarasi hanya mau menyembelih hakan. Akan sembelih. Kemudian dipemasak. Nah, terus beberapa lama kemudian meninggal lah si nang menyembelih dari itu. Ini guru seorang nang berkisah-kisah. Supaya pian nang ada jasa malam hari ini nah. Atau kita-kita nang hadir pada malam hari ini nah. Ini kisah nang menyembelih. Waktu nang menyembelih meninggal tadi kubur. Nah rupanya jar nang menyembelih tadi itulah nang kada tujuh haulan kada ada anti haul anti wali. Inya besian anak. Anak itu duga. Penjahat. Brengsek. Maka pamabuk. Han sakalinya napa ya sampai pada waktunya anak tadi meninggal dunia, tapi sebelum meninggal dunia anak tadi sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala husnul khatimah. Sakalinya napa dikubur nah anak tadi berdampingan lawan kubur si bapak nang anti haul tadi. Ini sampai mati anti haulnya. Iya. Bapak ya dikubur, rupanya jar nang ngaran kubur masih hanyar jua, luntup kubur nang abah tadi kaliatan jar kafan dan tubuh nang abah tu kada hancur rasanya. Itu jar guru kada lain berkat orang apa berkat inya tadi umpat menyembelihakan bener haja buka itu. Lamun kita bang umpat hadir malam ini kemudian mulai bermulitang ke jeram hijau sakir. Jadi kita sama haja berikan BMB aja ulun pamulangnya duduk di sini. Iya sama haja kita berikan BMB aja kita. Jadi ada malaikat-malaikat Allah Ta'ala tah. Di antara malaikat Allah Ta'ala itu nang saling banyakkan lingkungannya tah la ya'lamu junudahu illa hu. Kada ada nang tahunya bilangan malaikat tadi kecuali Allah nang tukang ulahi seorang. Itu di antaranya ada malaikat nang diulah Allah Ta'ala tugasnya menghitung titik hujan bumi. Jadi tangannya 1000 jadinya 1000. Dari tangan 1000 tuh jadinya 1000. Itu tugasnya dasar menghitung titik hujan nah hitungnya. Tapi jarang lagi dalam kitab Bajuri toh, di dalam kitab Bajuri yang di dalam kepada Fathul Qaribnya toh. Setiap masa, setiap hari, setiap waktu, setiap detik itu pasti hujan terjadi di bumi ini. Tapi di mana tempatnya berpindah-pindah. Nah kita yakin aja tuh lawan keterangan wali-wali Allah Ta'ala. Jadi sampai Nabi Muhammad tuh penasaran kisahnya lawan Jibril, tolong pang ditangankan malaikat tadi tah. Jadi ditangankan. Ikam bujuran malaikat tugaskan menghitung titik hujan, bujur. Ujar Nabi hitungi pang titik hujan mulai zaman Nabi Adam sampai zaman ku ini nah. Berapa langsung? Dapat menghitung. Berapa banyak pun kada tahu. Kita kada tahu menghitungi titik hujan. Rumah halus benar kita toh titik hujan di hatap kita ya toh kada kau menghitungi kita. Padahal hanya 2 menit hujannya ambil lebih itu. Ya toh kada kau menghitungi. Namun di dalam kitab Imam Ghazali itu titik hujan itu aslinya berbuku kayak bungkahan gunung es. Tapi karena dipacah waktu di atas itu guguran harus halus halus. Bah lah jarulan. Ya kayaknya kayak masih gitu saja titiknya toh guguran wadah kita. Karena rumah kita sarumahan matian.
Tapi jar malaikat nang tukang hitung titik hujan tadi, aku jarnya kawalahan, aku kada mampu, aku kada sanggup menghitung titik rahmat Allah Ta'ala yang diturunkan nang di tempat tersebut memuji Rasulullah SAW. Alhamdulillah tadi kita empat mendengar juga maulid Nabi Muhammad SAW memuji Rasulullah SAW, bersalawat kepada Rasulullah. Itu kada kehitungan lagi titik nang gesan kita, itu kada kehitungan lagi. Nah, kita kembali kepada manakib dahulu. Jadi manakib hanyar isal mirat kisahnya nih. Akur aja juga. Ulun biasa, ulun biasa lah. Guru bacakan jar manakib datu kalampayan. Manakib datu sanggul. Pun manakib guru sokombal jar 3. Waktunya 15 menit. Emak aja. Tapi sebab pikir kalau ini ulun kada pinter. Berarti 5 menit sambuting manakib lah. Karena kita takut dibaca manakib lagi di apa ngarannya di satu-satu waktu biasanya supaya tarait. Karena bila wale itu sarait aja. Jadi guru kita ini, guru Syekh apa guru sekumpul ini, beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah. Atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Kalau Miladiahnya. Di mana jar? Beliau dilahirkan di Tunggulirang, seberang. Jadi Tunggulirang itu ada dua, ada yang tiba sini, ada yang menyebarang lewat jembatan dulu. Nah, kuburan wali-wali Allah Ta'ala atau wali lima, termasuk di situ guru Husin Qadri, guru Ibad, kalau situ guru siapa? Guru apa? Guru kuitan guru Nukal yang jaramah. Guru Rasyad di situ juga masuk. Nah, jadi di subarangnya. Kenapa garang jar? Karena sidin jar sawaktu mama sidin nangaran mas dia. Sawaktu hamil hampir melahirkan itu ada musyawarah Bapak Pandiran lawan Habib Basirih. Ujar Habib Basirih, jangan di karaton, jangan kasubarang katunggulirang supaya aman. Kisahnya tak beranak di situ. Dan di Tunggulirang itu kan kada lewas juga 2 minggu aja, 14 hari aja boleh pulang ke karaton. Jadi sementara beranak di situ. Kenapa dia jadi ke sana melahirkan? Karena di situ aman, tidak pernah dimasuki penjajah Jepang atau Belanda. Bilanya anak menyubarang, hingga parasa hutan aja di sebelah. Parasa tuh hutan. Padahal rumah-rumahan masyarakat. Kenapa sebabnya? Karena di Subarang itu ada Tunji Haji Abdurrahman. Guru Haji Abdurrahman. Gelar Tunjiduk, Tunjihadu, Hadiadu. Jadi Belanda anak menyubarang kadang kala, Jepang anak menyubarang lamas di sungai. Ya bajukong kada bisa. Kada gampang bajukong lah. Jangan dilihat sampintas nyaman benar. Takutnya nang kongjunan nang bajukong deh. Bisa terputas, terpulas, pulas pulang, terputar pula. Kada mau hampe. Apalagi marah, melawan arus. Dan sampai 2 minggu pindah lagi kemana? Ke karaton. Dan waktu pindah itu gini jualah kisahnya itu waktu pindah itu gini. Nah, ini Jepang ini bilanya malam ada yang berkiliran langsung ditembak. Tapi karena sidin tujelah membawa bayi nang bakaramat mulai lebih halus. Waktu membawa bulik mulai tunggulirang ke karaton kada kariatan sama sekali motornya tuh boleh penjajah Jepang. Selamat ya. Adapun silsilah guru kita itu beliau anak daripada Abdul Ghani sampai daripada anak Abdul Manaf bin Muhammad bin Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun pintangan Mama Sidin itu adalah Masliyah binti Sofiyah bin Muhammad bin Iyang bin Muhammad Yusuf. Nah, terkumpul di situ karena jalurnya lawan Mufti Khalid. Di atasnya lagi Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi itu kalampayan itu jar bisi ini kalau catatannya di dalam kitab Syajaratul Arsyad itu berapa 11-9 kah catatan di situ tak? Itu nang tercatat. Wallahu alam nang kada tercatatnya. Nah, jadi mungkin saja ada di kalangan kita yang misalnya sama si kita ini bisa aja juriat datu. Cuman kada ketahuan. Bini Datuk Kalampayan melahirkan sampai ke guru ini yang arannya Tuan Buat. Buat itu orang Cina asli. Anak Kapten Kodok Banjarmasin. Gelarnya itu asli Cina. Dan diislamkan Datuk Kalampayan kemudian diambil bini. Tetap aran Buat tadi kada diubah. Tinggal asalnya kan Buat Mio ditinggal sebutannya dengan Buat.
Asalnya Go Huat Nio. Diringkas, disingkat menjadi Guat. Jadi masih ada Cina-Cinanya itu masih ada. Ya makanya jar guru aku ini ada keturunan Cina di sini. Nah kemudian dari Datuk Kalampayan kawin lawan Tuang Guat inilah ada beberapa orang anak. Di antaranya yang pertama adalah Asiah. Asiah itulah karena yang menurunkan Qadi Haji Mahmud. Qadi Haji Mahmud menurunkan Syekh Salman Al-Farisi Gadung. Salman Al-Farisi beberapa orang kawin, dua orang kalau kada salah satu catatan di Syadjatur Rasyadiyah itu bisi bini dua ikong. Di antaranya karena ada anak sidin yang bernama Abdul Qadir. Abdul Qadir itu bisin anak karena Haji Yunus. Haji Yunus itu bisin anak karena Muhammad Zaini. Mana orang Imam Langgar Tengah mana? Itu turunan Salman Farisi. Jadi Salman Farisi bisi anak Abdul Qadir. Abdul Qadir bisi anak Haji Yunus. Haji Yunus sih yang guru guru songkol bahari baris Yunus ya itu tak guru Yunus nih yang bermakam di dalam Salman Farisi itu kala sabalah masuk ke makam sabalahnya mengaluar pas di dindingnya tuh buku-buku itu abahnya Zaini yang di tangah langgar tangan tuh jadi biar bisa imam turunan itu nang parak benalan itu kampanyan ujar tak. Jadi inya apa ada tukalang payang di sana Asiah. Asiah Qadi Haji Mahmud. Qadi Haji Mahmud siapa pulang? Salman Farisi. Salman Farisi, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Haji Yunus, Haji Yunus, Muhammad Zaini. Ini yang kanam. Yang kanam. Nah kemudian di antara anak Datuk Kalampayan tadi nang Asia itu di antara salah satunya. Kemudian yang ketiga itu kalau kada salah ngarannya itu Khalifah Haji Hasanuddin. Nah sampai ke bawah ya nang melahirkan Datuk Kalam apa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Masalah nang bibali mau tupang jadi itu lain lindung pulang lain umah ulang. Jadi pamulan bini Datuk Kalampayan itu ngarannya Tuan Bajut. Nah ibarat anak Syarifah. Syarifah inilah karena nang beranak siapa yo Muhammad As'ad. Nah inilah karena apa melahirkan ada 5 orang nang dikirim Datuk ke mana-mana tuh lah. Ada nang di pamulan Abu Talhah di Tangerang. Bermakam. Kemudian yang kedua Abu Hamid asalnya di Pontianak Madam, kemudian hendak boleh ke Banjar Tasinggah di Sampit Bakugur di Sampit di ujung Pandaran. Alhamdulillah lu dua kali kalau masih duit. Kemudian bisi anak pulang Datu Ahmad Balimau. Bisi anak pulang siapa? Muhammad Arsyad Pagetan. Dan yang kelima Muhammad apa? Sa'duddin Taniran. Jadi ini 5 bersaudara. Yang paling adingnya ya Taniran. Itu lain indung pulang lah. Itu lawan Tuan Bajur. Adapun nang apa kaguru sokompol ini Tuan Guat Mio. Tapi guru sokompol itu dari Datuk Kalampayan mulai Khalifah Haji Hasanuddin sampai kepada beliau itu lalakian haja. Adapun nang di Gedung tadi Asiah bibinian itu ada. Adapun nang di Balimau Syarifah bibinian juga. Kalau guru ini asli lalakian, lalakian diberitan. Tapi sama lah artinya biar bibinya juga tetap darah Datuk Kalampayan itu mengalir. Bahkan kan Datuk Kalampayan pernah berdoa kepada Allah Ta'ala ketika mendapati Lailatul Qadar pertama ya Allah alimakan duriat ulun sampai 7 turunan. Sekali bertemu asa kada puas sih mun habis 7 turunan habis kisahnya lah. Sekali pulang bertemu Lailatul Qadar ya Allah alimakan duriat ulun zuhud takkan pulang sampai hari kiamat. Makanya di Kalimantan pada umumnya bilanya ada nang masyhur-masyhur iya tak. Jadi guru Salman Jalil biasanya tak. Guru Salman Jalil itu sakuburanan guru sokompol tak. Cuman tibah pintangan musalla, kalau pintangan ampah ke kiblatnya itu kan guru Salman Mulia. Ujar guru Salman Jalil kada mungkin kayak guru Ayan tuh kada ada duriat, pasti duriat. Kan sakali bertamar kalau duriat. Guru Ayan. Guru Asen tahu kisah, Guru Asen tahu benar. Nah kemudian beliau ini, guru sokompol ini, sidin sudah mulai lagi halus, kelihatan sudah balain pada nang kanak-kanak lainnya. Istimewa lah. Di antaranya guru Zainal Ilmi, yang berkubur dalam pagar, apa yang berkubur di Kalampayan. Jaga Yasidin ada orang yang hibat di rumah. Jadi Sidin sakulah mulai umur 7 tahun. Sakulah di madrasah Taraton. 2 tahun sakulah kemudian pindah ke Darussalam kalau kada salah kayak biasanya. Nah sampai di Darussalam sakulah
Jadi jar sambil sekolah sambil berusaha karena penghidupan sakit. Napa gawian? Karena menjualakan daun-daun pisang orang ke pasar ada mambil kada diberi orang itu gesong. Dan bahkan kisahnya saat bungkus nasi bagi empat kuitan berdua seorang lawan anting Ibu Siti Rahmah. Kalau Ahmad Ghazali kan meninggal lagi harus kisahnya tuh anak apa ading guru ada Ahmad Ghazali cuman meninggal lagi harus. Jadi waktu sekolah sambil berdagang sambil berusaha tadi, iya jar guru saman mau lihat julak ujar Sidin, bepandir lawan Umar lawan Abah Sidin tah Abdul Ghani lawan Mas Lias anak-anak nyawa kata Allah kata-katanya tuh anak nyawa tuh hendak sekolah hendak berusaha aja kah. Jadi berusaha tadi sambil berdagang biasanya menjual orang kemudian karena menggusuk intan ujar guru dikasih pula sampai bila menggusuk intan tuh jar paget gatahnya abalakang rimbetnya bebeler belum kada paham juga ya bagisanya tuh nang alat panggusuk intan. Jadi sambil menggusuk paget tanahnya talinya abalokok sakit. Jadi jar guru saman tuh jar kayak tuh nangis nah anak nyawa tuh hendak sekolah aja kah hendak berusaha aja kah baku kurina. Jadi bila hendak berusaha ampe sekolah atau bila hendak sekolah ampe berusaha baku kurina sekolah. Kuitan nang berdua nih jar lah Abdul Ghani lawan Mas Liah toh kada hendak anak nih katulahan lawan kuitan lamun kuitan memilihkan ujar anak kada katulahan sudah kuitan anak. Nah, jadi samping hati-hatinya kuitan nang berdua nih ikam nak hendak sekolah hendak berusaha kah ujar Sidin, aku mau berusaha menggusuk intan tadi marimbet ke belakang sakit banget bebeler. Baik aku sekolah. Mun disuruh pilih tah. Nah, iya nang diputusakan sekolah. Kan kayak itu guru saman tuh keras. Ya Sidin bawa kurina aja. Ulun ingat tuh lah Darussalam tuh ada guru Kamuli, Haji Kamuli Sidin meninggal waktu umrah di Makkah. Jar Sidin ini karena jar Sidin pondokan-pondokan di mata orang nih, nang sekolah nang orang-orang mulai jauh nih. Bila bulik kena ke kampung disuruh mana bas oleh kuitannya jar Sidin kada ketuju bener. Anaknya di sini bila sekolah tuh fokus sekolah, jangan berusaha, jangan disuruh apa-apa di kampung. Kan tak pikiran pulang kan, jadi tak bagi kan akalnya apa pikirnya tetap bagi. Gara-gara ada pulang yang lain di kampung. Sudahnya sekolah, tapi jar kuitan bilanya sekolah pasti sakit. Tak bukti juga. Di antaranya apa ya kesakitan sini sekolah tuh. Bila sekolah tuh jarnya ngaran kada berduit kada kawan nukar kitab. Kada kawan nukar kitab. Jadi bila hendak belajar kayak apa? Ambil kertas, ambil pulpen atau pensil, minjam di kitab guru Mas Darjar. Sungai Tuan ada aja orang lagi. Tuha bener tuh. Sungai Tuan tanpa kalampayan. Pinjam jar menyalin. Pinjam pulang di siapa misalnya Bano pinjam pulang di guru Hobari. Kampung Melayu. Salin pulang. Jadi belajar karena ada catatan dijaga. Karena kada kawa menukar kitab kesasakitan sekolah. Hanya kayak tupang lah, orang nang jadi-jadi, tujar itu sejarah tuh catatannya, nang jadi-jadi sekolah tuh nang sakit bujur juga. Nang dikirim ke Makkah tuh kada nang beberapa orang aja, beberapa ada 40, 30 kajar waktu nang taimbe guru nang sarani tah, guru bangil tah, nang jadi besekuluh aja. Kenapa? Karena nang besekuluh sakit berita. Jadi bila kada berdua tuh ngalih anak nakal. Ya kala bila kada berduit ngalih benaka coba berduit labaram ada dari benua lagi yang jauh kunjangan hilang malam Sabtu nang paham lah sampai jarlah katarangan Sidin tah Sidin bajuri itu hafal bajuri itu nang kaya kandanya sabiji nah kali dua biji hafal sih kan. Kenapa? Karena mantuk mencatat rupanya tak rekam di utak ingatan. Makanya ulun ingat baru hari bila nak hafal tuh catat dulu. Nyaman hafal tuh teknis hafal tuh lah. Catat dulu nah hanyar nyet bila nyaman nulis tuh otomatis tak rekam langsung di sini. Ulun hafal alif lam mim tanzil tuh dahulu kayak tutup mencatat alif lam mim tanzil dibaca subuh Jumat. Nah tuh hal ta'ala insan tuh kata jadi mulai kalau sampai awaliyah dahulu tahun berapa itu kan sampai saat ini hafal aja alhamdulillah jadi subuh Jumat sujud sajadah aja Sidin hafal Quran hafal tafsir Jalalain ijar guru Wildan lawan bubuhannya angkatan berapa tuh aku ijar guru Wildan ini kandilnya nah kitab paling 3 bulan hafal buan kam nang kayak tipisnya nah setahun kada hafal di sini kan Yasin aja kada hafal lagi. Sing rancakan saruan ya toh kada hafal.
Nyekar ranjakan saruan di lumbur nih. Bilang hafal ya sih. Kan tadi saruan pulang. Sok siapa ke saruan pulang kena. Beci cariin nih. Saruanan gitu aja. Kamana aja nasi kong. Beci cariin aja. Ngaran. Dan sambil sekolah tadi pulang napa yuk. Sambil sekolah karena sakit tadi baju salah lamberan. Ya waktu. Jadi jarak itu nabila nyasidin masuk ke kelas, kakawanan kona. Betutuk hidung, ujar sidin aku kada sehari kenapa dasar bujur bebau ya pak. Nang dipakai tuannya saban hari gajan sekolah, nang para itu jumat haja darussalam sah. Dasar bebau kalau, jadi biajar haja orang. Ada tak singgung ada tak. Kan sakitnya kayak bahasa sekolah. Orang bilanya istirahat perayaan. Perayaan nang jam berapa tuh jam 10 ah. Kawarongan sidin kada karena kada bae duit ya sidin pulik kayak ka rumah nginom banyak putih bebulik andak aja bulan ya duitnya kada ada. Kan kalau sadang sakitnya tuh. Tapi lihat hasilnya. Cerdas lah sidin cerdas. Sidin tuh waktu kelas 3 sanawiyah misalnya sanawi. Nya Darussalam tuh lah 4 tahun awal ya. Tiga tahun sanawiyah, tiga tahunnya aliyah, jadi tamat 10 tahun. Jadi sidin tujar pas di kelas tiga sanawiyah, hendak naik ke aliyah, ada dinikahkan oleh guru Salman. Jadi nang majar tuh saat itu adalah guru Salman Yusuf. Jujur guru Salman Yusuf, orang ini padahal genius, pintar, di apa, di ijazah tuh jahit jiddan, bila jahit tuh satu, turing satu. Bahasanya tanya, maka jidan pula lulusnya apa sih din mumtaz kom ngolohinnya kom laut pintar ujar ge guru Salman Yusuf ketua apa wali kelas nih naik akan kan sakanya didatangi urus pajulakan guru Salman mulia jar biasanya jangan dinaikakan padahal pintar benar. Ngajar sidin maharas aku melihat inya pintar inya berhak naik kelas menciling guru Salman mulia tuh jar no guru Salman tuh jar mun sudah menciling takut tanam tuh bang guru-guru lainnya aku nama lah jari kemana kan unda kadakah jar kan biasanya inggih guru lain apa kan ya nang tak tinggal di kelas 3 sanawiyah disitulah jar guru aku sakit adalah sedih gitu lah karena kakawanan naikkan nang kawan-kawanku sayang dia sidin naikkan aku tak tinggal. Ya, sedih. Nah, ketika melihat kemanakan sadih inilah guru Salman mulia saben malam mendoakan ya Allah, alimakan. Ya nang jar guru tuh ketika membaca tafsir wa kana Allahu samian basira, terbukalah kasyaf di situ nang kalainan ang urang kada melihat sidin melihat. Itu gara-gara hasil doa julak. Jadi jar guru Salman mulia tuh jar kayak itu jar mentes guru tuh, takoni ini dapat. Nahunya dapat, sorofnya dapat, balagahnya dapat, mantiknya dapat. Habis sudah nang pikiran menakon-nakon tuh kada di akal lagi. Sampai jar guru Salman mulia, bulu katnya kan berapa jar? Tak bulu katnya? Jauhnya pertanyaan. Kada ada hubungan yang sakulah tah. Sidin tuh handak mendaunakan sidin. Ini kan ini kisahnya pintar banget rasanya parasan nih. Supaya padakan bunga kala jar itu tuh. Jangan salahkan aku lah mengkada naik jarhan. Nang ditakon-nakon bulu katnya aja nang salahnya tah. Ayo, pian nang bulu katiak nih, berapa bulunya nah? Ikut dilerap. Di zaman Sayyidina Husain tuh pernah ada seseorang mengaku alim benar, aku jar takun akan haji namun aku apa aja dapat kok. Jar Sayyidina Hasan, janggut kam tuh berapa bilahnya? Labar. Janggut berapa bilah? Nang be janggutnya. Kan sakalnya kada dapat jawabannya napa? Jawabannya ganap jar Sidin Hasan. Karena jar Allah Taala di jar hadis kan, likulli syai'in khalaqna zawjain. Setiap sesuatu dijadikan berpasang-pasangan, bila berpasangan otomatis ganap kada ganjil dah, kada single tuh kada. Nah, tapi alasan guru Salman tujar kada manaikakan tuh adalah pertama karena nang maajar saat itu lawan sidin tuh guru Salman Yusuf itu orang nang top nang hebat. Sayang aja sidin ini orang ini. Mun dinaikakan tuh. Ya ada juga guru tuh lah, ada juga guru tuh mana naikakan padahal lihat bungolnya murid. Ada juga guru mana naikakan naik aja. Napanya aja.
Aku muyak malah jadi anak bungo itu. Bagancian. Padahal nilainya bilang, oh benar, makan naik aja. Itu pula malah jadi anak bungo. Jadi kan apa aja. Tapi sini gak ada, sini asli pintar. Dan sampai di sekolahan dihiri orang. Dikira apa? Ada mainnya lawan wali kelas. Kenapa ada bertarus bilangnya ulangan? Ranking satu tarus. Padahal sidinnya sidin gak ada. Aku setiap hendak ulangan pasti dimimpiakan melihat soalnya dan jawabannya. Nah bilangnya nak ulangan esok ulangan malamnya tuh mimpi udah. Tarakam di sini lah kelihatan itu soal pertama sampai 10 misalnya jawabannya ada. Ayat hendak salah. Paling bisa salah kan? Jadi nang nilai berapa? 10. Nilai 10 pan ininginya tuh kan kita kalau jangan dulu tuh. Nanti kita ini kan berpikir, apa yang mengejar keluar soal kayak itu aja tuh. Sidin kada dibukakan mimpi melihat waktu mimpi tadi soalnya ini dari 1 sampai 10 jawabannya pulang ada nyaman benar kalau itu kada naik jadi aneh benar. Kemudian jar alasan guru saman tu nang kedua aku haja sidin handak mendonakan tadi itulah supaya jangan pina angkuh merasa pintar gitu nah itu nang iya. Oh iya. Jadi sidin jaka orang 10 tahun sekolah sidin 11 tahun sekolah nyertamat karena 1 tahun gede naik. Kemudian setelah lulus sidin itu yang diminta ma'ajar di Darussalam oleh guru Salim Ma'ruf anak sidin jadi bupati yang telah lalu di Kabupaten Banjar guru siapa? Guru Khalil. Kemudian guru Sya'arani guru Nang Sya'arani. Disuruh majar ke Darussalam. Lawas majar sidin tuh 5 tahun aja. Kemudian kada majar lagi Darussalam. Di rumah aja membuka majelis. Nah di Darussalam. Di waktu majar Darussalam itulah aja sidin waktu disuruhi murid banyak ini. Jadi Darussalam itu kalau wahinilah anak ulun sekolah kalau sambat awliyah. Jadi termasuk meluncat nyata. Di orang kalau satu, kalau sekolah tiga. Dinya langsung kalau sambat. Alhamdulillah karena pajar. Berkat corona. Kenapa yo? Karena SD semalam libur sudah. Buknya naik berita. Wayah libur itulah ulun malajari sorotnya ulun lajari. Isapnya ulun lajari nahonya dapat teh. Kawa masuk tampat awaliyah 3 tahun nya loncat. Ditore guru ke sanawiyah hajar. Kadah jeung urang anu bener lagi. Kenapa nah? Ulun jeung semakin lawas di Darussalam tuh semakin berberkat gitu karena guru-gurunya tuh bailih-ilih berganti-ganti. Setiap sakalas tiga ikung gurunya ayo sampai tamat. Mun sampai 10 tahun 30 tahun 30 tahun berberkat gurunya. Guru Darussalam tuh bujur santai haja tapi tengah malam nah ya Allah alimakan. Saban hari guru hadi tuh sidin membawa absen nah. Jadi bila yang tengah malam tahajud mandoakan ya Allah alimakan siano alimakan siano siano. Jadi waktu di mata turut tuh sakulah jangan guring haja mangkonya tah babaya bulik qolal mualif. Jadi tuan guru itu gara-gara apa? Ku paguruan saban malam doakan. Jadi malah jadi gurunya biasa aja karena apa? Karena muridnya nang 90, saya kong guru, ayah bahabar, ini guru nah di Simba. Pesarannya, nah bahabar, murid 90, saya kong gurunya. Ada guru nang Panjinjitan, dulu di Darussalam itu ngaran sidin, guru Abdul Wahab, lulusan Mekah. Jadi bilangnya murid kada dapat majik kitab waktu ulangan di Jinjit Sudin. Bengkotan aja tuh. Bila kada dapat pulang, pulas pulang. Makin kada dapat, makin pulas pokoknya. Untung mah mulas, abang. Tapi bebaya bulik, alim. Napa habar waktu sekolah? Ada pintar aja. Sekalinya lah, sambat ulun toh, sambat ulun juga nih. Waktu sidin majar, najar guru. Jinjitakan guru. Mana yang tahu bener kisahnya. Sekalinya sidin waktu menjinjit ujar, ada sanatnya ini nah. Memulas. Ya Allah alimakan, 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 alim juga ya. Nah sidin guru ini mengaji lawan guru Nang Sya'arani ke kampung Malayo itu selama 4 tahun. 2 tahun berjalan bekis mulai karaton ke kampung Malayo. Ini adus nih orang kampung Malayo, tengah. 2 tahun bisa pidak. Nah jadi mengaji guru Nang Sya'arani sidin sing tamat kitab tuh kadang banyak penjelasan kadang pokoknya baca. Bahkan sidin seorang membaca di hadapan sidin, di hadapan guru Nang Sya'arani. Asal tamat kitabnya kayak itulah bilanya kitab tuh tamat, akhirnya nya mengajar lawan orang lain nyaman.
Itu prinsip siden top bilanya siden kada pernah belajar kitab kada akan melajar orang lagi kitab. Namun kada belajar atau belajar juga saparo kada tamat lagi. Kada mau siden. Guru Juhdi kata jadi nanya. Jadi mencari ajar lah membuat kitab saban hari. Kisahnya tak guru nih kampung Melayu berjalan mencari mana kaanangnya kaanangnya itu kakaknya paranahnya mana kaanangnya di rumah kada ada coba pang cari di lampau di hutan situ di pahuman cari pulang kada ada di kubah lo pang ada baca kitab di situ kan kada kayak kita nih pang kada ini gurunya mencari mana sih lo kada terlihat lagi ujar ini kada gurunya apa muridnya nang mencari di mana guru datang itu pang. Ini kada guru parayan alhamdulillah pengajian tuh. Dan sampai dijurungi seorang oleh guru nang sarani sapida tinjak. Jadi 2 tahun berjalan kada purun kalah jurungi sapida. Pamulaan belajar sapida di rumah aja sidin nang aran tuha belajar rabah tacabur ka mana-mana tapi sampai becabur apa tacabur ka luang tabukan. Nang aran tabukan tuh halus jadi sapida tuh kada murabah. Kakanan kada rebah, kaki kada kada rebah. Jadi caget aja. Dahulu abah tabuhan, oh, ini kan abah tabuhan lagi. Kita tutup lah dari nasinya. Sampai sini apa? Membuka majelis di rumah. Baca kitab, beberapa kitab. Nah, cuman pamulang itu aja karena kalangan santri aja yang dibacakan. Jadi ilmu-ilmu alat. Sekalinya orang-orang kampung yang empat berdatangan mengaji, bacakan bang kitab lain-lainnya. Hadis dibacakan itu tafsir tuh. Ada di antaranya kisah mawaidzah ushuriyah. Ushuriyah, ushur itu burung pipit. Kisahnya tuh. Bacakan itu. Nah, sekalinya membacakan itulah kayak waktu membacakan itu jar yang kisahnya tuh. Ta bacakan apa kisah tentang Sayyidina Ali itu waktu hendak sembahyang subuh bersama Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah. Sekalinya Sayyidina Ali kan di hadapannya ada orang tuha. Nang kada sanggup berjalan laju. Tuha udah. Jadi bagaimana berjalan? Hendak melimpas kada badap, biar di belakang aja. Padahal sembahyang subuh, pada sembahyang subuh itu waktunya awasnya satu merdaka. Lambat. Sekalinya babaya sampai di pintu Masjid Nabawi Madinah, nang tuha tadi beleluh aja. Napa maksudnya? Kada Islam. Jadi sidin asli, kada Islam sekalinya. Nah, yang sampat masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi Muhammad lahat rukuk. Nabi Muhammad parahatan rukuk. Alhamdulillah. Dalam hati Sayyidina Ali itu bocap, alhamdulillah. Sampat 4 sarakaat. Nah, ini tahulah ini harus dikaji ini makmum-makmum nang pandudian datang nih kan ini. Bilanya imam tuh rahatan rukuk, langsung takbir jangan macam-macam lagi kata kalau sholat mau. Noh. Aduh sah lagi. Bilanya sudah tak tutup aurat, Allahu Akbar. Andak tangan misalnya atau langsung ke sini. Allahu Akbar pulang sekali 4 ruku, 4 sarakaat ngarnya. Fatihahnya pang gratis. Jangan diamalkan. Oleh karena saban hari aku juga baru dia datang karena bilanya merokok umpatan. Jangan kayak itu, Pak. Itu kalau tadudi teh. Ini kejadian saya dinali. Nah, jar Sayyidina Ali napa? Alhamdulillah sempat 4 sarakaat, ada tak tinggal sarakaat. Nah, dari itulah nang asalnya ruku itu bacanya asalnya bangun daripada ruku Allahu Akbar juga asalnya karena Sayyidina Ali kejadian Sayyidina Ali inilah ujar Nabi Muhammad ujar Allah Taala Nabi Muhammad pasan Jibril ulah gasan bacaan bangkit daripada ruku sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar haja lawan orang nang memuji lawan inya. Ya Sayyidina Ali. Nabi itu gini bingung, ya jarna apa jarna bising lawasan kain rokok nah. Sahabat bingung, boleh kalah rokok tuh boleh panjang. Biar setengah malaman rokok aja kada bapak. Biar semalaman sujud aja kada bapak. Nyenang boleh panjang sembahyang tuh 3 tempat. Ketika berdiri, ketika rokok, ketika sujud. Lain pada itu kan boleh bapaknya panjang. Bisa batah. Jadi jar sahabat ketika salam Rasulullah tah, kenapa Rasulullah pina lawas benar pian tadi rukuknya. Iya jar Rasulullah, aku nikah dia hendak juga belawas-lawas tapi malaikat Jibril lah Israfil kana lawan halarnya.
di balokok Rasulullah aya apa anak semangkat nang saling baratan itu nah pian tahulah Jibril itu menwujud aslinya dari kanan bahu kanan ke bahu kiri 500.000 tahun berjalan nyerampe bahunya aja nyer singgandalan ikungnya Nabi Muhammad tuh dua kali aja melihat Jibril nang wujud aslinya tuh waktu pertama wahyu turun Iqra tuh kemudian waktu nang mi'raj ini nah singgandalan ikungnya ini kada halar Jibril ba andak di balok Rasulullah kayak apa anak bangkat ini nang sing lawasan tuh. Itu pulang matahari pang matahari ujar Allah Ta'ala malaikat Israfil jangan ditimbulkan dahulu mohon gara-gara Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dua kali sejarah waktu Rasulullah taguring di pangkuan Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali belum basar lagi sampai maghrib ujar Rasulullah kan basar sudahlah belum ya Sayyidina Ali ujar Rasulullah matahari bebulik bebulik kau nang asnya tinggalam bebulik asar pulang wih mun kawa kita kaya itulah jalan nang di pohoman masa santap lagi nah sedikit lagi sepaju nah bebulik matahari jor bebulik pulang nang di parintis kaya tujuh aku jadi belum tuntung lagi nih sabidang hatap lagi mama masang bebulik pulang matahari pampinya kada bema malaman narik siang aja mun kaya itu tah tapi ini sekali seumur hidup aja tah karena apa nah karena saya dinalik ada hendak membangunkan guring Rasulullah. Nah ketika membacakan kisah kitab Uspuriyah itu tadi itulah ada nang tersinggung rupanya di keraton tuh. Oh berarti inya nang menyambet aku nih jan kita nang guru nih kan mengisahkan tentang kitab itu tadi tuh. Inya rupanya nang tersinggung nih kada pangama sigit sembahyang lima waktu tuh. Kita singgung rupanya. Bu ini menyambet aku berarti ini menyambet aku Yahudi ini berarti kan. Nah membawa lade. Waktu guru pengajian hendak menghantam guru mulai belakang, tapi guru tuh mayat umbayang. Nah, aja sudah. Bebaya melihat saja, kaget orangnya kayak patung. Bergerak kada. Tabulik kada. Itu tipak. Sampai pada esok harinya habarnya apa? Meninggal orang itu aja. Bekas kayak dikacak kayak itu nah. Dan wallahu alam siapa nama ngacak. Itu badok kas itu. Melawan lah sidin kada melawan. Waktu dipukuli orang yang sekolah tadi, ada melawan-lawan juga. Itu panglah warisan Rasulullah Tuhan ya Allah. Rasulullah itu di aniaya orang adalah melawan kada. Bahkan betawar gunung apa, malaikat yang menjaga gunung jangan Nabi kada. Jadi besar bujur mutabaah guru itulah. Jadi mutabaah guru itu kaderah dan sembah yang kuasa dan lain sebagainya. Tapi guru itu mutabaahnya waktu dipukuli orang ingat lawan Nur Muhammad ingat benar. Kita bang, udah nih kau meniru tuh. Kira sampai situlah kisah Isra Mi'raj pulang sedikit nih. Bisa santap pulang. Dan di sarikin panitia. Sandal hilang nih nak. Pulun mulai atas langit aja nak mengisahkan lah. Atas langit ya mulai bertemu dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala bermukalamah dengan Rasulullah. Nang tashhadu fi hadzat lizat. Ketika Allah Ta'ala sudah bertemu dengan Allah, apa? Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala. Ujar Nabi itu kayak ujar. Ulun Tuhannya di sini aja nah. Ulun kada hendak bulik ke bumi lagi. Ulun tetap di hadapan hadrat dia. Ujar Allah Ta'ala, tugas kamu belum selesai lagi. Ikam hanya di Madinah, ikam hanya di Mekah. Kayaknya pindah ke Madinah belum ada kisahnya lagi. Jadi masih periode Mekah, belum periode Madinah lagi. Jangan dahulu kamu harus bulik, ujar Rasulullah kada karena Rasulullah itu jelas kanya nyamanan memandang zat Allah Ta'ala, karena kanya nyamanan mendengar alam Allah Ta'ala. Kaini haji jar Allah Ta'ala, nah kaini haji jar Tuhan Allah, jar Tuhan kaini haji nah. Ikam bulik, wah ini juga. Nah yang sangunya kan itu 50 kali sembahyang sehari semalam. Walhasil tak potong menjadi 5 kali aja. Ujar Allah Ta'ala kayak ini aja nah. Nang keadaan kan, nang kata-kata bahasa Arab itu Al-halatul lati syahid tahal an aja'alu halaka bisoleh. Ikam nang rahat memandang datku ini nah Muhammad teh. Mendengar kalamku ini nah. Aina ku ulah nang kaya ini juga. Keadaannya waktu di dalam ikam sumbah yang. Nah makanya Nabi Muhammad tuliwar katujunya sumbah yang. Ujar Nabi Muhammad lawan Bilal napa ya Bilal arihna bisalah. Oh Bilal, bang lakasina aku hendak rami sembahyang. Nang waju ilat qurrata aini fis salah.
aku bilangnya sembahyang tunang di dalam sembahyang tunang namanya Mam Donar. Nah jadi jar ulun bingung orang tuh ada sembahyang lagi di mana tajeli Tuhannya. Nang kisah mangaji tinggi-tinggi tah. Pabila Tuhan tajeli. Pabila musyahadahnya. Nabi Muhammad sampai berbangkak-bangkak batis. Kenapa jar? Padahal Nabi itu sembahyang malamnya 13 rakaat saja. Ada nang ratusan pada catatan hadis tuh 13 rakaat saja. Tapi sampai tak bangkak-bangkak batis. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Muhammad itu lawas berdirinya. Bilanya lawas berdiri, cairan yang di atas nejar turun ke batis, bangkak batis. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah sampat kayak ini gapian menghadap Tuhan. Ujar Nabi Muhammad, afala aku nu'ab dan syakura. Aku hendak bersyukur. Itu aja ajar Rasulullah. Luar biasa. Mun guru saman mulia atau ujar guru sokonggo adalah bila sembahyang malam nang ganjil nang Ramadan dah. Malam 21 misalnya, malam 23 sampai 29 toh. Itu jar jakan nang hari biasanya toh di sini nang di rumah orang saurangan toh sujudnya kayak apa lawasnya. Berdirinya kayak apa lawasnya. Doanya panjangnya kayak apa pulang. Jadi sampat mun di Darus mun di Martapura toh lah guru Zar kasih. Itu sidin bilanya berdoa. Murid-murid atau jamaah-jamaah. Karena sidin itu panjang berduanya. Nang asalnya kayak ini. Nah, ajar pulang. Asalnya tinggi kayak ini berdua. Karena kalawasan lapah, mangkat tangan rupanya tuh. Nah, ajar. Sampai di atas sana ini. Ya, apalagi tangan berat, sabalah berapa? Sabalahnya berapa pulang? Kan jadi mau di mata para tuh, nang lawas panjang dua siapa? Guru Zar kasih. Ayah. Biasa kalanggar tangan. Nang paling satu matbang siapa? Guru Sukri Abuya. Anyar mangkat tangan. Walhamdulillah rabbil alamin. Empat berjamaah sembahyang tarawih situ pian nang patuh nang di benua umak memperapas. Guru Sukri. Jadi macam-macam guru tuh. Nah, tapi jar Allah taala napa bulik aja kaina nang keadaan ikam nyaman saat ini itu kaina ku jadikan waktu sembahyang ikam Muhammad teh. Nah, ya nang bulik Rasulullah ta. Sembahyang luar hobinya Rasulullah. Kadanya Rasulullah aja Nabi Musa itu kan waktu Rasulullah mi'rat ini kan ada kalau bersinggah di maliat di kubur Nabi Musa. Nabi Musa dalam kubur itu sembahyang. Apakah tetap wajib kepada Nabi Musa? Kada, karena ini hobinya sembahyang sampai dalam kubur sembahyang. Orang kata juga nasyid sampai mati nasyid aja. Ini kayak apa kan ini benasyid juga kan ya? Anak benasyid bubuhannya. Biar guru Ibrahim dulu di Matapura ada tuh lah. Di Matapura tuh ada. Ini berdua bakawan, sarantang saruntung, panasyitan. Jadi nasyid itu berzikir sambil ada syairnya. Jadi sekung. La ilaha illallah. Sekung gak itu? Aina saya kunya pulang. Ilahi. Berayatnya. Ambil ini kita benasir. Bila nyaba mati lampu berdiri itu alah. Lah jangan berduduk aja. Kita empat mamalakan gawian-gawian wali-wali Allah Ta'ala bahari. Teh. Sebenarnya kita ini kada ada apa-apanya mamalakan. Itu cuman kita hendak meniru-niru aja. Supaya tak kumpul jeluan bubuhannya. Teh. Jadi nang berdua nang katujuh nang hobi benasir. Garing rupanya saya kok. Mendengar kawan garing berhilang, waktu berhilang tadi, jadi jar nang bigas nih, kita benasyid kajar. Boh mendengar benasyid padahal garing, akur. Ya kalau dem, akur. Jadi siapa nah nang benasyid jar? Jadi jar nang bigas tadi, aku hendak benasyid, apa nang garing tadi, nang barabah tadi tuh, aku hendak benasyidnya. Ikam laillahnya lah jar, akur. Jadi nang la ilaha illallah nang garing ilahi. Rupanya nang garing nang bigasnya mah lihat nang garing asam mangga aduh nasibnya. Beganti aja kita nah. Ikam la ilaha illallah aku nasibnya. Iya ayo hak beganti. Ulama romtum la ilaha illallah. Ada karasan jar nang garing tadi la ilaha illallah sampai habis umur. Ini kejadian di Martapura karena hobinya nasyid.
Man kana akhira kalamihi la ilallah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Bila orang itulah habis umurnya kalimat muntung terakhirnya la ilaha illallah masuk surga kada behisapan lagi, tahu-tahu bilanya dibangkitkan di kubur langsung mencungkung dalam surga. Kada tahu mahsyar apa-apa, kada tahu. Langsung masuk surga. Siapa nah hendak la ilallah berataan hendak. Yang banyak tuh ya di TV jalan. Sinetron. Magaring, nang garing. La ilaha illallah. Wah, mati yang gitu. Sekalinya isok cungol pulang di TV sabutingnya. Ih, gak ada jebuk. Nyamanai di TV itu. Nyamanai wayah biges sih. Ini nang handak mati tuh kayaknya tergantung akal kita hobinya apa gitu. Tak? Ada nang katujuh mau rumput, nah kayaknya bebeh handak mati. Rumput aja nah. Padahal di TV. Ada nang duit aja dipikirkan rupiah aja tuh nak mati. Mun rahat bigesnya mana ya? Coba datang garing kana. Itu nang terbukti kana. Nang sakaratul maut kana. Nang iblis datang kana. Mun kita kada minta tolong lawan bubuan wali-wali nang kakak ini nah. Ayo, murid Imam Ghazali. Murid Imam Ghazali kada kawa dizikirkan kada menyahuti. Sampai nang masuk kejar tongkat Imam Ghazali aja masuk tok jar masuk. Hanyar nang masuk tu tongkat Imam Ghazali gaduh bukan setan tadi buka sudah. Hanyar kau dibimbing membaca Allah. Jadi nang maharuh tu luar biasanya ketika sakaratul maut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkat kita tadi membaca maulid nabi memuji Rasulullah dan membaca manaqib guru sekumpul dan memperingati Isra wal Mi'raj mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dunia ataupun hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita disudahi dalam keadaan mati beriman selamat dunia akhirat mengucap syahadat la ilaha illallah. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan, kemudian kita lanjutkan lagi dengan bernasyid. Jadi kalau misalnya, ini kayak apa panitian ya, mati lampu kan?